Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laido Syahbun Halof. Perkenalkan nama saya Daniel Kalpinata. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman. Perkenalkan nama saya Abin Abdul Makarim. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman. Kami di sini akan membawakan materi tentang istisan. Jadi istisan adalah bahasa memiliki arti yang menganggap baik atau mencari yang terbaik. Menurut para ahli usul fikih, istisan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki kias jali atau bahasanya jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh kias kafri yang artinya samal atau dari hukum kuli yang artinya umum kepada hukum istitna yang artinya pengecualian karena ada dalil yang menuntut demikian. Dasar hukum istisan adalah surah Az-Zumar ayat 18 dan 55. Pengambilan hukum secara istisan dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan kias kafi atas kias jali dengan dalil. Yang kedua, meninggalkan hukum kuli kepada hukum istisan dengan dalil. B. Kedudukan istisan sebagai sumber hukum Islam. 1. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah sepakat bahwa istisan dapat dijadikan sumber hukum. 2. Ulama Syafi'iyah menentang istisan yang karena alasan jika pendapat hukum yang istisan hanya berdasarkan kehendak seseorang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.